quite extraordinary. Programmes. Pertandingan Lennox versus Marvin Epps pada tanggal 5 November tahun 1989, yaitu di Royal Albert Hall di kota London di Inggris, menjadi sebuah pertandingan yang berakhir dengan diskualifikasi. Di ronde kedua pertandingan ini, ketika wasit memisahkan kedua petinju dari posisi clean dan memberikan arahan kepada Marvin Epps, sepertinya telah membuat Marvin Epps frustasi dan kehilangan kendali setelah pertarungan dilanjutkan kembali. Di mana ketika wasit mencoba menghentikan Marvin Epps yang berusaha mengejar Lennox Lewis dari arah belakang, namun Marvin Epps berusaha lepas dari tangkapan tangan wasit dan melayangkan sebuah pukulan kosong kepada Lennox Lewis. Dan setelah itu wasit memutuskan untuk mendiskualifikasi Marvin Epps dengan alasan dia sendiri. Itu adalah keputusan yang menyakitkan dan tidak diduga oleh Marvin Epps. Kita tidak tahu apakah menurut wasit Marvin Epps tidak berbuat banyak untuk menahan Lennox Lewis hingga wasit langsung mendiskualifikasinya. Namun satu hal yang pasti bahwa keputusan wasit adalah keputusan yang sah. Salam olahraga tinju dari Elang Egil. Programs Robert being thrown into the ring, the crowd booing. Well, I know that the, I have to say, I think that's a dreadful decision. Once again, ladies and gentlemen, for the loser and for Lennox Lewis.